Halo semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya para bunda-bunda semua. Lagi pada sibuk apa ini? Nah, ini video aku ambil tadi malam ya teman-teman. Aku lagi packing-packing baju yang akan aku bawa ke kampung nanti. Sebenarnya di sana juga masih ada bajuku, tapi baju pas belum hamil gitu ya. Jadi kecil-kecil lah, nggak muat kalau aku pakai. Aku bawa lumayan banyak, soalnya nanti aku di sana lumayan lama juga, sekitar 3 mingguan. Tidak lupa juga aku bawa masker sama hand sanitizer ya teman-teman. Dan ini bajunya suamiku, aku taruh di tas yang berbeda. Ini seragam-seragamnya pak suami ya teman-teman. Aku taruh di tas yang berbeda kan, soalnya dia tidak bermalam di rumahnya orang tuaku. Jadi nanti habis nganterin aku, dia langsung pulang. Kan ada tanggungan kerjaan gitu ya. Ini aku bawa ke sana, soalnya nanti di rumah orang tuaku aku setrika dulu. Nah teman-teman, jadi ini sebagian barang yang akan aku bawa ke rumah ibuku ya. Ini isinya cuma baju-baju aja. Terus ini keesokan paginya, aku bangun lebih awal, sekitar jam 5-an gitu ya teman-teman. Aku mau bersih-bersih rumah dulu, seperti mencuci piring kayak gini atau wadah-wadah yang kotor bekas pemakaian tadi malam, dan nyapu juga tentunya. Kan kalau ninggalin rumah dalam keadaan bersih rasanya sudah tidak ada tanggungan lagi ya teman-teman. Mau pulang kapan saja sudah nyantai. Paling-paling balik ke rumah cuma nyapu sama ngepel aja nanti. Nah, apakah teman-teman semua di sini ada yang sama seperti aku, yang selalu bersih-bersihin rumah dulu sebelum ditinggal pergi? Kalau ada, komen di bawah ya, teman-teman. Dan seperti biasanya, setelah aku selesai mencuci piring atau wadah-wadah yang kotor itu, ini wastafelnya aku sikat-sikat sekalian biar si minyak atau noda-nodanya yang menempel biar hilang ya teman-teman, agar tidak bikin kerak di wastafelnya ini. Kan jadi kinclong, jadi bersih, dilihatnya pun juga lebih nyaman ya teman-teman. Dan tidak lupa juga setelah aku sikat-sikat si wastafelnya tadi, aku lap-lap juga dengan lap yang kering ya teman-teman, biar tidak bikin berkarat si wastafelnya. Lanjut, setelah aku selesai mencuci wadah tadi, aku sapu-sapu mulai dari dapur sampai ke teras ya teman-teman. Terus selanjutnya setelah aku bersih-bersih rumah, aku lanjut mandi, dan selesai mandi ini aku lagi siap-siap mau berangkat ya teman-teman. Dan ini suamiku juga selesai ngangkat-ngangkatin barang-barang yang akan aku bawa ke rumah ibuku tadi. Ini juga ada semen sama timba ya teman-teman, sisa renovasi rumahku kemarin. Daripada di sini semennya nanti jadi batu dan bikin rusuh ruangan, akhirnya aku bawa sekalian, mumpung di rumah ibuku juga lagi renovasi. Terus ini saat aku di perjalanan ya teman-teman, walaupun ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan ya.
Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman semua yang sudah hadir, yang selalu menonton video-video recehku ini. Semoga bisa menghibur kalian dan semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Dan aku mohon maaf bila komen kalian belum aku balas, dan aku juga mohon maaf bila akhir-akhir ini akan slow respon karena di rumah orang tuaku itu sinyalnya sedikit ada kendala. Jadi mohon maaf bila aku belum bisa hadir ke channel kalian. Tapi aku janji akan ngunjungin balik ke channel kalian kok. Yang penting kalian tinggalin jejak komen di bawah ya. Dan yang baru nemuin video aku atau yang baru ngeklik video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian miliki ya. Dan ini aku sudah sampai di kampung halamanku ya teman-teman. Sebentar lagi sudah nyampai di rumahku. Rumahku itu sama wisata air terjun Sedudo. Lumayan deket ya teman-teman. Jaraknya sekitar 1 jaman kalau naik sepeda motor dari rumahku ke air terjun tersebut. Dan ini aku lagi menuju ke rumah. Jadi rumahku itu masuk ke gang ya teman-teman, tapi tidak jauh dari jalan raya. Kalau naik sepeda motor bisa masuk ke dalam, tapi kalau mobil parkirnya di depan ya, di jalan raya tadi. Dan ini bapakku sama ibuku ya teman-teman. Dia habis masak, jadi posisi masih di dapur. Kalau di desa itu kan dapurnya besar-besar gitu ya, hampir satu rumah dijadikan dapur semua. Dan yang sebelah ini baru ruang tamu dan kamar dan tempat nonton TV ya teman-teman. Jadi seperti ini keadaan rumahnya ibuku. Dan seperti biasa, hal pertama yang aku tuju kalau di rumah ibuku yaitu buka-buka tempat lauk pauk atau melihat masakannya. Dan biasanya aku juga langsung makan ya, kan udah lama gitu nggak makan masakan ibu, pasti rindu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau aku langsung makan, kan di rumah ibu sendiri. Dan ini ibu masak sambal goreng kentang sama sayur bebor daun singkong dan goreng ati ampela sama tempe. Nah teman-teman, aku mau makan dulu ya. Dan sampai di sini videoku kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir video. Jangan bosan-bosannya ya nonton vlog recehku ini. Semoga bisa menghibur kalian dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.